Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam yunqata amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahu al-azim. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan para al-mukarramun. Alhamdulillah tega beliau belum niki hadir ini. Yang lebih linsir, yang lebih alim, yang sebenarnya hadir ya pantas ya nyampe yang takziah, ya pantas ya nyampe yang nasihat kita yang pelugun kami dan unik yang niki temanika di protokol. Mudah-mudahan bagaimana sabda Nabi, man azza musaban falahu ajru mitslih, saisa taziahan dengan samau musibah, maka insyaallah dengan dipadu pahala dikit dengan samau musibah niki, maka pulukun tiang sahadir yang tahu niki sekalipun nanti bernasihat bil qaul, lagu insyaallah pulukun tiang niki bil hal, lamun makin pulukun tiang niki ada dengan mau musibah mutadu apa meruk dede keten inara dua-dua dia bantu dengar mau berlebih kesusah apa tidak entah sehadir doang marah niki bapak ibu niki menunjukkan bentuk tausiah bilhar apalagi dede sekadar hal doang rubar juga keten berarti aku lumpuh sabar semeton lumpuh yang masih mati tinggal ngati waktu doang. Namun dek lalu dia jadi mari. Namun dek lalu dia lalu dia. Cuma dua waktu yang baik nih. Dia mau pilih ke malam atau ke jeluh. Dia tahu kereta alhamdulillah. Dia tahu kereta. Dia semut kayu nah, dia semut binduang lalu reda Allah subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah kirun bukti bapak ibu pelunggun tiang ini berbih pun kata sehat, berbih pun kata merasa cukup. Setiap kesehatan pasti yang dicabut, setiap kecukupan pasti yang tak. Nabi pun kan merasa cukup suatu saat yang terbaik di sang pemiliknya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nikili Allah, maka tulajuk Allah. Para baru ini bahwa pelunggur yang itu sekedar tinggal menunggu waktu dua. Di Marinan bahwa selalu bersiap-siap. Nabi Zakaria, Bapak Ibu Nuna, berjumpa. Bersidak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, supaya dia itu bersiap-siap. Adesa siap itu berhenti tanda Nabi kiri yang arah, yang rapat sekarang mati. Adesa siap itu siap-siap, ya Allah. Kiriman mereka si Allah subhanahu wa ta'ala terus dijawab si mereka sekian Nabi Zakaria tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingat kandung yang rapat umur niki ingat alat kelu bagi mereka Nabi niki alam kan dia zahru ingat bahwa lama mabongkot itu dia kandung mabongkot punggung mabongkot punggung dan niki rapat wani. Kamu dengar angka tiket yang disini, warna-warna hati arah di Cibungka dan lain-lain. Hati-hati nih. Nyerak-nyerak kalau berwarna. Jadi apakah
ingat bahwa lamun ruas ilmu kudu rambu kepiti edan itu tadi morapat aja. Ya pun lamun kedui kudu kudu rambu. Harus niat makan jadi mencabut. Ya masalah sudilah. Lamun sang itu saiba manu muslimin yasibu saibatan fil Islam silakan adalah wunuran yau malaysia. Ini cabut uban rambut, uban tudur. Sebab setiap dengan dinarak dengan sabut Islam ke arah uban dan urut ini. Sekek uban itu menjadi tanda, itu menjadi cahaya. Emak perlu ke media akhirat. Jadi lama media akhirat itu petang bendang. Bapak itu jirat itu petang bendang. Kemudian alam masa itu petang bendang. Namun dengan itu berdiri uban, emak jadi kanun. Karena lagu nuran yang mangkiam, dari sebagai ubah, jadi banyak kabut. Dan kadang itu nyata kalau berinang, sepir ada seperang, ada sepanjang dua. Berapa pun tak kawat dulu di sini saya, kamu tak kawat betul. Berapa pun tak kalau lalu pembayaran dulu, kita tetap kawat. Makin dulu orang berang, lalu ternyata itu lompok lagi. Gigi orang modern, lagu sangke penipu berdua dengan gigi. Gigi orang modern, lagu bongkok. Jadi ini baru berbeza kata waktu, berbeza kata waktu dua itu makin maka ingatlah bahwa ini adalah peringatan ini kita ambil dengan ini dia lapar, lapar jum sama rasul maut lapar jum kematian. Terus kata kedua nanti yang kita ambil dengan ini kita kata aja ingat bahwa alam kami sejarah. Ingat bahwa bukanlah saudaramu, tetanggamu telah mati. Namun telah mati ya tetangga. Maka dikilah tandanya bahwa ini masih yang rapat. Sekalipun 10 tahun. Sekalipun 20 tahun. Belum gak 10 tahun. Tak pun nama batu. Tapi pasti lain umur misya masih panjang. Kira umur kemudian 10 tahun nah, masih panjang. Masih lain 16-10 tahun. Pun luatin korib. Setiap yang akan datang itu betah. Dari pun 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, orang lain itu masih dirapak. Maka itu pun jadi, itu bersiap-siap. Namun orang tanda dengan itu, tetangga itu mati. Kadang-kadang ada sebuah kampung itu, Bapak Ibu. Namun ada kampung siap itu, jarang mati sekek. Namun orang mati sekek itu beruntun, sampai siwa sepuluh dan mati. Nah, kadang-kadang, namun orang mati sekek setahun itu perai. Atau sebulan perai. Wara mati sekek niki menyaring dua kadang batuk ke perak-perak. Kadang-kadang sebuah kampung itu sampai 10 jiwa baru termati dengan sebuah kampung itu. Jadi kadang-kadang dia orang yang ya buat malaikat jurok ini siap pindah ke kampung sebelah. Jadi kadang-kadang dan ini kita memang setiap dengan mati dalam satu kampung ini jalan dan pulang susul. Makin kita menarik berdahulu di kampung di Bogor itu anak gelap berjelur dua jelur itu saya tidak berjudul memang saya tidak terpuk memang saya terdatang di semua lekat jelai artinya bapak itu kita kan siap kamu ruang anak ke kampung pelukur yang di sawah hingga dunia dikit tandanya pelukur yang semua sirup di masyarakat alam wajah bersiap-siap ingat tetangga mesti datang dulu mendahulukan pelukur yang mendahulukan siap pelukur jadi sebagai peringatan bahwa menara dengan mati mah peringatan yang paling penting. Kapabil mau dua cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Dan perlu yang arah terjadi dan lain-lain. Kematian itu cukup dan syak sebagai peringatan pelugu. Ada yang bertobat, ada yang selalu apa jariah, ada yang tak bahwa kehidupan sementara di dunia ini adalah kehidupan yang sementara yang insya Allah tidak akan kita diberikan kehidupan lagi dalam dunia ini. Dan kesempatan kita untuk beramal soleh cuma di dunia itu lah. Maka insya Allah mudah-mudahan terawat pelukun ini pelukun juga menjadi amal soleh pelukun yang menjadi amal jariah pelukun yang saya tak sholat jenazah sampai dengan dia mau ketemu kiron. Saya setelah sholat jenazah mau langsung datang ke kuburan ikut menanamkan mayit maka dia akan mendapatkan satu kiron paling gede malah. Jabat Uhud, maka itu menjadi amal jariah pelukur yang dia usah insya Allah. Mudah-mudahan pelukur yang itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang-sekarang Bapak Ibu yang saksian itu bahwa almarhum Bapak Nda
habis ini mudah-mudahan akan masuk dengan sholat ini. Yang saksian bahwa lebih-lebih beliau ini telah meninggal dunia malam Jumat. Mana muslimin yang mutu laylatul Jumat, laylatul Jumat, yang wajumah di awla ya Tuhan, illa amman Allah ta'ala min azab al-qabri. Di mana sebut dengan muslim tak mati di malam Jumat, atau di jelur Jumat, kecuali yang tidak aman di azab kubur. Itu luar biasa ini. Jarak sekali dengan ini, tak meninggal dunia di jelur Jumat, kecuali insya Allah dengan ini masjid yang mau. Bagaimana janji Rasulullah SAW dan beliau semua muslim bahwa beliau bikin sholat yang aman, yang terpelihara di azab kubur. Dan insya Allah, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Yang pertama, kubur ini adalah tempat tinggal yang menuju kampung akhirat. Manajah minuhu saya selamat di dalam kubur. Wa ma ba'dahu aisyah. Maka insya Allah, setelahnya itu akan semudah. Sirat mudah, ala maksa mudah, yaumul ba'ats mudah, sampai masuk ke dalam kubur. Waman lam yu'minu laisa sallallahu selamat dalam kubur wa ma ba'da wa asyadu, maka setelahnya akan berat. Maka ikut di pertama dengan keselamat setelah mati apabila dia selamat dalam kubur, termasuknya adalah kita tidak bisa memakan kematian di malam Jumat atau di hari Jumat. Cuma kita berharap mudah-mudahan terhubung dengan ini husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Termasuk juga kepada niki yang meninggal malam Jumat atau di hari Jumat itu merupakan ciri daripada beliau di Yusuf Al-Fatimah. Amin ya Rabbah Amin. Kita berharap sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mengadakan ini meninggal dunia malam Jumat atau jenuh Jumat, maka kita khususkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ana inda wani abdi, aku ini tergantung persangkaan hamba kepada aku. Kalau dia berpasangka baik kepada seorang hamba, bahwa dia itu orang baik, maka insya Allah aku akan tentukan bahwa orang itu akan menjadi orang yang baik insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sekarang insya Allah sama-sama kita akan saksikan bahwa almarhum almarhum itu dengan sholat ini. Sekali lagi almarhum itu dengan sholat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelukur kami dan pilihan si almarhum keluarga yang ditinggal, mudah-mudahan pelukur itu bisa bersabar menjam insya Allah. Tidak ada lain yang kita harapkan kepada almarhum kecuali pelukur yang tidak harus bersabar dengan ujian yang diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin cuma sedikit tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pribadi yang sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.